tapi hatimu bersama dengannya. Tanda-tanda lah body kat rumah mak tua tu ya. Alisha ingat lagi ya. Apa yang Mak Gina pernah pesan dulu. Baiklah Mak Gina, Alisha akan ingat semuanya insya-Allah. Nanti selalulah balik sini ya. Paksa janganlah risau. Nanti kami akan selalu datang jumpa. Selama kita berkawan, abang tak pernah berikan hadiah lagi kan? Tak. Ada surprise. Ada surprise? Apa dia? Kejap. I kenal Alisha tu. Dia pun bukan cerdik sangat. Senang je nak jatuhkan dia. Macam ni. Sekarang ni, I rasa kita kena bincang. Dan kita kena plan something, okay? Okay. Aunty jangan risau. I bagi je chance dekat Alisha tu untuk nikah dengan Arif. Lepas tu kita tendanglah dia. Pandainya anak mami. Selamat pengantin baru, bos yang dirindui. Terima kasih, sister yang baik hati. Sorry lah, saya tak dapat pergi wedding you. Ada order masa mengejut kan? Tak apa. Thank you tau sebab uruskan semua dia dengan baik. Tak lama lagi bolehlah ganti tempat saya. Mana mungkin saya ganti tempat bos. Jangan cakap macam tu. You tu ada masa depan yang cerah dalam company ni. Tapi hatimu bersama dengannya.